Hati membeku mengingatkan kata janji manismu. Ku di lambung angan-angan melayang kasih sayang suci darimu. Oh kejamnya lidah tidak bertulang, ucapan cinta mengiris kalbu. Ku kan pergi membawa diri, cinta di hati terkubur lagi. Oh my gosh, ini lagu dalam banget sih. Aduh, aduh, aduh. Hai, apa kabar kalian semuanya para subreker aku? Ketemu lagi sama Aidul Fikri di sini. Aku harap kalian semuanya yang lagi nonton video ini, yang lagi ngeklik video ini, semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia pastinya ya. Kali ini tim Lehoy apa kabarnya? Tim Lehoy. Udah lama banget ya aku nggak menyapa-nyapa tim Lehoy semuanya. Terakhir kalau nggak salah video klipnya Reza ya, sama Azando kan, jodoh kan, itu terakhir kali kan kita ngereaksiin Reza. Nah, kali ini ada video terbaru lagi di channelnya biasa, Napa Ukha. Tiada lain, tiada bukan, Napa Ukha, orang yang pertama memviralkan Reza. Kali ini ada lagu juga terbaru dari Reza. Bukan lagu baru sih, tapi coveran terbaru dari Reza pastinya ya. Judulnya Janji Manismu. Nah, aku taunya nih, ini jujur li ya. Aku taunya Janji Manis ini dulu nyanyinya si Terry. Dan aku kira itu memang original gitu kan, lagunya Terry gitu. Ternyata ini jujur aku baru tahu, ternyata lagu Janji Manismu itu lagunya Aisyah. Dari Malaysia ya ternyata ya Aisyah ini. Tapi jujur aku suka banget lagu ini dari awal-awal dulu dinyanyiin sama Terry, dengan suara khasnya Terry, dengan R&B-nya Terry, itu aku suka banget. Kali ini dinyanyiin sama Reza yang notabene bukan penyanyi R&B, tapi originalnya ternyata aku denger ya selorok-selorok gitu, ternyata bukan R&B-an ternyata ya. Sepertinya cocok nih kalau Reza nyanyiin lagu ini. Daripada penasaran, langsung aja kita tontonin Reza nyanyiin lagu Janji Manismu dari Aisyah. Tapi sebelum itu, kalian jangan cuma janji-janji manis dong sama aku dong, bilangnya udah subrek. Ternyata belum. No, masih merah no tombol subreknya. Buruan dipencet no yang masih merah tombol subreknya. Kok yang udah gak merah lagi? Jangan. Jangan coba-coba. Langsung aja kita tontonin Reza Janji Manismu. Oh. Di singgah sana kebesarannya. Udah kangen juga ya nggak ngeliat Reza nyanyi di singgasana ini, tempat yang pertama kali memviralkan Reza. Nah, yang mau aku tanya nih, ini video lama atau video baru? Maksudnya baru rekam ya, bukan video yang dulu direkam baru diupload. Tapi apakah ini benar-benar video terbaru dari Reza? Buat tim Lehoy, tolong dijawab ini terbaru atau enggak ya. Dunia ini, oh my god, penuh kepalsuan. Oh, mungkinkah tiada kejujuran? Wow, ini yang aku dengar adalah Nika Ardila nyanyi jujur nih awal-awal nih. Gila. Baru dunia ini penuh kepalsuan. Mungkinkah tiada kejujuran? Bagian mungkinkah tiada kejujuran? Itu Nika Ardila banget, sumpah. Tapi liriknya agak berbeda nih. Kalau Indonesia itu mungkinkah tiada keikhlasan atau apa gitu. Ah, udahlah ya. Yang penting resanya. Ku anggap semua ini. Oh my god, enak banget. Bunga kehidupan.
ku sadar kebesaranmu Tuhan. Oh. Aku bagai seorang gembara jalanan. Wow, itu enak banget. Aku bagai seorang, itu enak banget. Dan serak-seraknya Reza benar-benar keluar banget di sini, benar-benar asli ini keluar banget serak-seraknya. Ombang-ambing di lautan cintanya. Oh, kalau lautan gelora ya. Tiada kepastian. Cinta hanya sebatas janji. Mungkinkah surat telah digariskan? Sumpah enak banget. Nah, ada yang gitu bagian itu tuh. Kalian bisa lihat sendiri, aku bahagia banget ngedengerin lagu ini. Dan susah sih yang lepas Nika Ardilanya ya, benar-benar ini benar-benar aku kalau tutup mata tuh berasa-berasanya kayak almarhumah Nika Ardila yang nyanyi ini. Asli. Aku makin kos-kosan. Sampai berhenti bernapas tadi pas bagian hati membeku mengingatkan kata janji manismu ku di lambungan. Enak banget apa ya, dia nyanyinya rasanya enak banget sama ada dinamikanya. Dan ini nadanya aku bilang buat Reza sih masih kurang tinggi nih. Reza bisa lebih tinggi dari ini sih nadanya, bisa dia. Lidah tidak bertulang, ikatan cinta mengiris kalbu. Ku kan pergi membawa diri. Cinta di hati terkubur lagi. Janji manismu ku dilamu. Langsung ya, awal langsung tembak-tembak nada yang kenceng-kenceng banget, abis itu langsung turun, dinamikanya bagus banget, lembutnya bagus banget, dan penembakan nadanya tepat banget, gak ada ragu-ragunya. Hati membeku kata janji manismu, yakin penembakannya, yakin banget nadanya, terus artikulasinya bagus banget. Seperti biasa ya, gayanya Reza mah santuy banget. Gak perlu banyak gerak, gak perlu banyak berekspresi gimana-gimana. Mukanya santai, senyum-senyum manja gitu kan. Kenapa terjadi peristiwa pahit mengiris hati. Oh yes. Liriknya memang beda dari yang biasa aku dengar. Aku bagai seorang mengana jalanan. Kayaknya kayak gitu deh yang Indonesianya. Tapi yang ini benar Reza nyanyinya tuh kayak mengerti banget sumpah. Cara dia nyanyiinnya, pemenggalan-pemenggalan kata-katanya semuanya api. Biarlah ku jalani garis hidup ini. Rendah banget. Ku hadapi dengan kesabaran. Ku sadar kebesaranmu Tuhan.
pas bagian ku sadar ku besar endol bagian itu asli. Wow, bagian tadi hati membeku mengingatkan kata janji manismu. Tembakannya bam bam bam. Tunggu. Agak ditarik. Ucapan janji mengiris kalbu. Pas bagian kalian bisa dengerin lagi, itu enak banget. Ku kan pergi. Benar-benar ikut singkupnya ya. Cinta di hati teng teng teng. Sama yang tadi, sama suara duanya barengan, bisa bareng gitu. Padahal kan ini kayaknya musiknya musik karaoke ya, tapi Resa bisa ngikutin suara duanya. Pas bagian benar kan, bagian the best, saya ulangin. Kata janji manismu sama tadi. Kamu agak digituin sama Nessa. Nyanyinya gak melayu dong bagian situ. Ucapan cinta mengiris kalbu. Bener-bener pop rock banget dibawain sama Resa. Biasanya kan orang agak-agak dimelayuin. Ucapan cinta mengiris kalbu. Beda cengkok melayu sama cengkok yang slow rock-slow rocknya. Ini Resa dia lebih kebawanya ke yang slow rock-slow rocknya dibawa sama Resa. Ku kan pergi membawa dirimu. Cinta di hati terkubur lagi. Memang Saresa ini sering ngebuang-ngebuang gitu. Cinta di hati terkubur lagi. Itu yang bikin Resa tuh beda sama yang lain, cara nyanyinya. Selain suaranya dia memang yang ciri khas banget. Sama yang ngebuang-ngebuang kayak gitu tuh ya. Ada yang kayak gitu-gitu ya. Hati membuatku mengingatkan kata janji manismu. Agak berbeda, lebih berpower dimainin sama Reza di sini. Dan seperti biasa part yang tadi yang tinggi tadi itu benar-benar part the best, dan itu aku suka banget. Enggak ada yang miss dari tadi, enggak ada yang gagal dari tadi bagian itu. Oh,
Okay, ternyata habisnya fade out. Aku pikir bakal ada cinta di hati terkubur lagi. Ternyata habisnya fade out. Mau bilang apa? Mau ngomong apa? Ini benar-benar best banget. Buka dulu deh biar enak. Oh, gila. Nada-nada tinggi yang dinyanyi sama Reza. Hati membeku, hati membeku mengingatkan kata janji manismu. Setiap kali nada-nada tinggi itu benar-benar penembakannya pas banget, benar-benar nggak melenceng nadanya, nggak ambitusi, tepat di nadanya, benar-benar tepat di nadanya, nggak ada nyeret-nyeretnya. Itu part of the best. Kubilangin dari lagu ini dinyanyiin sama Reza. Dan tadi di awal benar-benar sumpah, awal-awal tadi Nika Ardila banget. Itu Nika Ardila banget loh. Kalau kalian dengar ruhnya Nika Ardila tuh kayak ada di dalam raganya Reza, di dalam suaranya Reza. Gini berasa kalau kita merem tuh benar-benar yang nyanyi tuh Nika Ardila yang nyanyi lagu ini. Yes. Kita gak perlu mau panjang lebar lagi. Sepanjang lagu tadi kita udah ngebahas semuanya. Benar-benar ngobatin kekangenan kita semuanya sama suara Reza yang melengking tinggi dengan ciri khasnya ya. Sepertinya sampai di sini dulu video reaksi dari aku. Kita bakal lanjut lagi video reaksi selanjutnya. Jadi buat kalian semuanya, kalau yang belum subrek channel Idol Fikri, langsung pencet tombol subrek yang ada di bawahnya. Kalau udah, jangan coba-coba lu pencet lagi ya. Gue samperin ke rumah kalian. Kita mah apa-apaan abis itu. Yaudah, loncengnya jangan lupa buat nyalain sama share ke semua sosial media kalian juga ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.